Siap. Kita mau lanjut ke quick fire question. Izin ke masing-masing, enggak susah, cuma tinggal milih doang. Ada dua pilihan. Would you rather gitu, milih mending yang mana di antara dua pilihan ini. Oke, dari Mbak Rani dulu, rujak timur atau nasi rawon? Gua gua nanti, lebih banyak buah-buahan, warna-warni, sayur, dan kalau rawon cuma daging doang, pas. Okay. Kurang jazz. Oke, lanjut ke Om Doni. Jualan album di warung ayam atau konser di acara harian dengan penonton bayaran? Gimana jualan? Oke, okay, okay. Jualan album di warung ayam. Ayam, gede, yang itu, atau konser, atau main musik, manggung di acara harian, tapi yang nonton itu penonton-penonton bayaran yang lain-lain gitu. Susah. Mending yang mana? Susah. Cuman yang pertama itu, saya punya band satunya tuh, pernah menolak dengan keras. Di warung yang bukan pada tempatnya. Apa sih? Kalau sendiri pilihnya yang mana dibandingin dua ini nih? Tapi nggak ada pilihan kayaknya dua-duanya. Nggak ada yang lebih baik. Ini sengaja sih sebenarnya biar pilih salah satu. Iya, sengaja. Beneran nih nggak ada yang pilih. Pasti nggak ada yang dipilih. Kalau saya mau pilih. Barannya apa? Saya mendingan nonton di tempat penonton bayaran. Siapa tahu bisa saya pengaruhi. Betul. Mantap. Masuk akal. Kumpul ya itu karena enggak waktunya kan beda pasti kan ya, ya, ya. Maksudnya lebih fun gimana walaupun gue tahu jawabannya pasti keluarga itu benar iya cuma nggak bisa ya iya ya karena sekarang udah berkeluarga ya kan ya family first sih kalau di band kita selalu bilang family first di tengah-tengah keluarga karena base of happiness yang dimiliki setiap orang dan ketenangan itu pasti akan ngasih dorongan yang bagus untuk bikin kerjaan di musik. Iya, yang pertama itu dulu terus nanti akan jadi kalau terlalu stres menjadi hyperactive tidak konsen dan segala macam tuh agak rumit buat teamwork. Masuk akal. Oke, ya. Lanjut. Barang lagi. Live di TV atau live Instagram? Live apa? Di TV atau live Instagram? Gue sih live Instagram aja cepet bisa live sendiri. Kalau fun-nya sama, menghasilkan segala macam kesenangan begitu. Dalam saat ini kan tahun ini dicatat nih tahun 2019 masih oke. Tapi nanti kalau misalnya kita 10 tahun ke depan mungkin kan kondisinya namanya TV itu beda gitu kan gitu. Tapi bahwa fun dan cepat because I can do it right away. 10 tahun lagi gimana? Everywhere I want. Ya, Instagram. Karena beberapa hari ini gue lihat terakhir kamu habis live ya Instagram ya. That's why I don't ask you. Kalau nggak live gue di DM Mbak sehat gitu. Oke. Kebetulan cuma punya 5, Bang Gomez satu aja, jadi nggak apa-apa ya. Tapi terakhir ke Om Doni. Burger Kill atau Didi Kempot? Asik. Burger Kill. Oh gitu? Iya. Jadinya beda nih jawabannya. Kenapa? Ya. Kenapa nggak Didi Kempot? Ya. Selera aja ya kalau ini. Selera. Gomez. Pertanyaannya sama. Kebetulan aku bawain Didi Kempot zaman dulu kan dan emang suka lagu-lagunya juga. Sobat Ambiar juga. Iya. Enggak yang sekarang loh. Sebelum Ambiar. Okay. Maksudnya apa namanya? Lebih sering dengar lagu-lagunya dia jadi
kalau ditanya. Oh, kalau gitu gua. Kalau gitu main yuk. Hah? Gua enggak tahu tapi aku lo kasih tahu lo lagunya. Enggak ada. Akan dengerin Mendidih Kempot yang versi nanti di album berikutnya aku masukin elemen-elemen itu. Nah, tahun berikutnya mungkin gua akan pilihan gua akan berubah, Mas. Gitu ya. Ya udah gua solo karir aja. Pilihannya jadi beda. Kalau mau berikutnya ya. Ya, otomatis ada gongnya. Oh, iya. Itu dengan pertanyaan sama kalau enggak ini pilih apa? Kalau kata Ambiar juga dia. Sebelum Ambiar. Oh, sebelum Ambiar. Susah. Hancur, ya? Hancur. Kalau Burger Kill itu gue nontonnya itu minta pas nonton di samping panggung. Karena gue seneng. Oke. Okay. Gitu. Baik secara konsep bermusiknya dan secara konsep berkomunitasnya, gue suka gitu. Tapi gue menemukan sebuah pola baru ya, pola campaign apa baru dari Om Didi Kempot. Gue belum kenal, tapi gue melihat bahwa campaign ini benar-benar bisa membawa orang banyak banget gitu. Hanya dengan dua jenis dorongan. Yaitu Lord of Broken Heart, itu ya, itu bisa mendorong orang tiba-tiba semua meskipun nggak broken heart juga, tuh, meskipun nggak broken heart tuh, tapi berasa seakan-akan itu dan itu didorong pada saat yang tepat gitu ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah mass movement. Itu sebuah bentuk campaign yang menurut gue yang asoy banget gitu. Terus kemudian istilah Ambiar itu gitu loh. Sebenarnya itu ya memang beneran istilah entertainment aja gitu. Kalau setiap hari diartiin, maksudnya generasi Ambiar, gue nggak mau sih jadi generasi Ambiar sih gitu. Cuman kalau buat just for fun, ya buat entertainment matters aja sih. Sebenarnya sih, ya seru-seru aja menurut gue gitu. Meskipun gue belum tahu lagunya, makanya lo ajarin dong. Kamu belum ketemu jawabannya berarti yang mana? Burger Kill dari kamu buat? Oh iya, susah ya. Oke, okay, kalau bisa nggak apa-apa, tapi pengen buktiin mainnya aja. Gimana? Apapun deh, jadi kepot. Kuto uesta liwati sebu ati tak takoni nanging kabeh podo rangertani lungamu Saprene durung bisa nemoni anggon kunggo lagi saprene durung bisa. Syahrani, ex Queen Fireworks, datang ke antara kita. Itu artinya waktu kita udah berakhir. Thank you banget untuk lo semua yang udah nonton. Jangan sampai lupa untuk nonton ke episode-episode berikutnya. Saya Ardi Rawan, sampai jumpa.